Kita beralih ke berita yang selanjutnya, yaitu terkait Komisi 1 DPRD Sigi gelar RDP mediasi tentang pengalihan hak milik tanah masyarakat di Desa Kabonena. Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi menggelar rapat dengar pendapat pada hari Senin 10 Januari 2022, itu bertempat di ruang sidang utama DPRD Sigi, tepatnya di Desa Kota Rindau, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Rapat dengar pendapat tersebut terkait mediasi tentang pengalihan hak milik tanah masyarakat Desa Kabonena ke pemerintah desa. Hadir dalam rapat tersebut antara lain asisten satu, yaitu Bapak Andi Ilham, Camat Dolo, mantan Kades Kabonena, perwakilan masyarakat milik tanah, mantan Kades Kota Rindau, Kades Kabonena, BPN Kabupaten Sigi, Kades Kota Rindau, dan Lembaga Adat Kabonena. Untuk berita selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter kami, yaitu Rekan Salam. Ya, rekan Sota. Ya, Salam. Apa poin dalam rapat tersebut di Komisi 1 DPRD Sigi? Baik, terima kasih rekan Sota dan tribuner sekalian. Benar sekali, Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi menggelar rapat dengar pendapat Senin 10 Januari 2022. Itu bertepat di ruang sidang utama DPRD Sigi, Desa Kota Rindau, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Kemudian untuk pantauan kami, RDP itu berlangsung tarik ulur antara pihak pemerintah Desa Kabobona dengan perwakilan masyarakat. Perwakilan masyarakat Desa Kabobona pun meminta agar pemerintah Kabupaten Sigi melakukan peninjauan kembali. Jadi dari masyarakat meminta dan mengusulkan dari pemilik tanah untuk peninjauan kembali, kata salah satu masyarakat, rekan Suta. Ya, Salam. Kemudian menyikapi hal itu, bagaimana tanggapan kantor pertanahan Kabupaten Sigi? Baik. Sementara itu, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sigi, Juwahir, menuturkan terkait permasalahan tanah yang ada di Kabobona harus bersama-sama didudukan kembali. Sebab tanah yang menjadi persoalan di Kabobona ini apakah tanah timbul atau tanah lenyap. Menurut Juwahir, tim investigasi dapat dibentuk untuk penentuan tanah musnah atau lenyap, bukan untuk tanah timbul, sebut Kepala BPN. Ia pun mengusulkan agar persoalan di Kabobona ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Karena menurutnya jika persoalan ini diteruskan di pengadilan, maka yang menang menjadi arang dan kalah menjadi abu. Dan akibatnya hubungan antar keluarga tidak akan kembali membaik pasca diteruskan ke pengadilan, rekan Suta. Ya, Salam. Kemudian tanggapan akhir dari Komisi 1 DPRD Sigi apa tentang rapat dengar pendapat kali itu? Baik, pimpinan rapat RDP, Legislator PKB Azhar Nongji mengatakan akan membawa hasil mediasi untuk kembali dibicarakan bersama anggota Komisi 1 lainnya. Setelah itu nantinya dilaporkan kepada Ketua DPRD Sigi untuk ditindaklanjuti. Dan juga nantinya setelah usai dibahas di tataran Komisi 1, maka akan kembali digelar pertemuan antara pemilik tanah dan pemerintah Desa Kabobona dengan hadir pula pemerintah Kabupaten Sigi dan Pertanahan Sigi, rekan Suta. Ya, Tribuners, berikut video terkait Komisi 1 DPRD Sigi gelar rapat dengar pendapat mediasi tentang pengalihan hak milik tanah masyarakat di Desa Kabonena. Pak Dinas BPN Kabupaten Sigi, Bapak KS Kabobona, ya dari Desa Kabobona dalam hal ini persoalan tanah yang diperbincangkan antara masyarakat desa dan desa Kota Kabobona dan dalam hal ini pemerintah dari masyarakat yang dalam hal ini mempunyai tanah yang ada di Desa Kabobona. Inilah keperluan dari kami adalah sesuai dengan apa yang kami ambil di BPN sudah tahan semua menaga soalnya kewarga Kabobona ada untuk mereka itu adalah tanah kebun kerawang.
tidak ada kata bekas kebungkam. Kita bisa cek sama-sama itu undangannya atau suratnya itu. Buat mereka itu adalah tanah kebungkam. Tidak ada kata bekas kebungkam. Kita bisa cek sama-sama itu undangannya atau suratnya itu. Kemudian titik lokasi yang disekretarkan itu lahan sudah. Yang pertama itu titik lahan yang disekretarkan kemarin sudah dikunjungi oleh anggota Dewan yang terhormat dari Komisi 1. Kemarin itu kalau saya tidak salah lengkapnya Pak, itu dikunjungi tempat dan lahan yang ada. Tapi atas permasalahan yang terjadi, kami dari kantor pertanahan mungkin perlu menyampaikan beberapa hal. Katanya aturan yang terkait dengan permasalahan yang sedang kita hadapi, hanya penguasaan tanah di lokasi yang sekarang dipermasalahkan yang diklaim sebagai milik masyarakat, di sisi lain juga diklaim sebagai milik desa, bahwa hak atas tanah itu lahir tidak serta-merta ada proses. Kalau kita berbicara hak atas tanah, dalam hal ini adalah tanah yang terdaftar dan diikatan. Tiga unsur yang harus dipenuhi sehingga lahirnya hak atas tanah. Yang pertama, harus ada objek. Berbicara bicara tentang hak atas tanah, berarti ada objek berupa tanah. Permasalahannya, pertanyaannya, adakah hubungan hukum antara saya dengan tanah ini? Boleh saya mengklaim, tapi hubungan atas tanah itu boleh saya, itu tidak terjadi. Ada yang mengatakan bekas tanah yang kena banjir menyebutkan bahwa hak milik itu hapus bila A, tanahnya jatuh kepada negara. Nah, prosesnya ini ada beberapa macam, sama tentang tugas hak, ada penyerahan tanah sukarela, sama tentang masalah yang B, karena tanah. Ya Tribuners, itulah tadi laporan reporter kami, itu rekan Salam di Kabupaten Sigi. Untuk Salam, terima kasih atas laporannya, selamat bertugas kembali dan tetap jaga kesehatan. Baik, terima kasih kembali rekan Suta. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.